Patabun, apa yang Patabun petik hikmahnya selama sudah beberapa hari di sini? Lebih banyak aktivitasnya apa nih Patabun? Ya, kalau kita di sini kan sebenarnya lebih banyak rutinitasnya, karena memang di rumah tahanan negara ataupun lapas itu SOP-nya jelas, jadi kita tetap menyesuaikan saja. Tidak perlu harus kita berpikir, karena dia berjalan secara otomatis. Dan pas, ya. Nanti kita bisa menyesuaikan diri. Menyesuaikan, dan kalau justru menyesuaikan, kita enjoy, menikmati.